Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini teman-teman. Tanggal 2 Juli tahun 2023. Jantan PO teman-teman. Ada sedikit campuran pegon jenis kelamin jantan. Pinten bos? Pinten? 25. 20.500 teman-teman. Seperti ini. Tinggi dalam kisaran 140 cm. Harga 20.500. Kaki-kaki juga gede teman-teman. Harga 20.500. Badan masih kurus. Cocoknya diternak lagi teman-teman untuk ngisi daging. Sapinya juga tenang. Oke, kita geser lagi ke sebelah kiri sini. Harga 18 juta teman-teman. Tanduk sudah panjang. Sapi agak kurus. Harga 18 juta. Cocoknya diternak lagi teman-teman. Sapi agak kurus. Jenis kelamin jantan. Oke, kita lanjut lagi. Masih PO teman-teman. PO ada campuran pegon. Tinggi dalam kisaran 140 cm. Jenis kelamin jantan. Amat Pak, pinten Pak? 3.000 Pak. 19 juta. Oke. Harga 19 juta teman-teman. 19 juta. Hari ini banyak orang cari untuk ngisi kandang teman-teman. Hampir kembar dengan yang sebelahnya sana. Selisih 1 juta teman-teman, yang sini 19 juta. Yang sebelah sana 20.500. Kaki-kaki juga bagus. Kita lanjut. Masih jemoko teman-teman. Harga 17.700. Tinggi dalam kisaran 135 cm. Sapi sudah ada keluar tanduk teman-teman. Tanduk dalam sekitar 10 cm. Harga 17.700. Harga tawar. Harga masih bisa nego. Tanduk sudah panjang banget teman-teman. Seperti betina tapi jantan. Pegon teman-teman. Oh, harga 17 juta teman-teman. 17 juta harga tawar teman-teman. Harga masih bisa nego. 17 juta. Sapi sudah
agak tua teman-teman. Harga 17 juta. Oke, kita lanjut lagi dengan jantanan PO teman-teman. PO campur pegon. Tinggi dalam kisaran 130 cm. Jenis kelamin jantan. Bos, amit pinter bos. Wongane 8000 to 18. Nggih, nggih. Matur suwun, bos. Harga tawar 18 juta teman-teman. Tapi harga cukup tinggi kalau ini 18 juta. Iya. Kelihatannya sapi sudah tua. Mungkin kalau 17 juta sudah dilepas teman-teman ini. Atau 17 juta kurang dikit. Kelihatannya sapi sudah agak tua dan sapinya agak pendek teman-teman. Kita lanjut lagi. Harga 16 juta teman-teman. Sapi sudah tua. Harga 16 juta masih bisa nego. Sapi ini kecil tapi sudah tua. Tinggi dalam kisaran 120 cm. Tanduk sudah panjang teman-teman. Oke, kita geser ke sebelah kanan sini. Pegon hitam. Pegon hitam. Pinten, Pak? 14. 14.000. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. 14 juta. 12 juta. Harga tawar 14 jutaan. Harga sama dengan yang ini, teman-teman. Sapi sudah tua. Harga 14 juta. Yang sebelah kanan pun sama, harga 14 juta lebih harga tawar. Harga masih bisa nego. 14 juta. Oke, kita geser ke sebelah kanan sini. Masih pegon. 14,5 nggih, Pak. Nggih, matur nuwun, Pak. 14,5 teman-teman seperti ini. Harga sapi lumayan naik, teman-teman. Naik dalam kisaran 10% lah. Seperti ini harga 14.500. Tinggi dalam kisaran 125 cm. Sapi lumayan ramai, pasar lumayan ramai teman-teman. Banyak orang cari bakalan. Pak, kok nggowo gedine ngono, Pak? Kok nggowo gedine ngono? Toko. Kita geser ke depan sini teman-teman, masih pegon jantan. Mas Amit, pinten Mas pegone, Mas? Ini iki. Nggih. 13.700. 13.7. Matur suwun Mas, infone Mas. 13.700 seperti ini.
badan agak kurus. Dia pernah terjangkit penyakit kulit teman-teman atau lato-lato, tapi sudah sembuh. Badan kurus. Harga 13.700. Seperti ini dari belakang, kaki kecil tapi jejek teman-teman atau tegak.